mencekam. Dinosaurus ga? Bener, kita lihat ya apa aja, apa ini ya, dinosaurus ini ya. Tiga dada. Guys, terima kasih udah nonton video David Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Guys, nih guys, mau lihat ya. Ini namanya Happy Meal, guys. Ya, jadi ini Happy Meal terbaru bulan September dari McD, guys. Namanya Camp apa? Critters. Nah ini jadi ini kayak puzzle gitu, ini bisa dirakit guys. Nah ini sebenarnya ada 5, cuman kita dapatnya 2 guys. Adanya ada 5 atau 8 gitu pokoknya. Ini ada 2 nih. Ini yang satu apa? Tyrannosaurus Rex. Yang satu lagi apa ini? Pteranodon. Nanti kita lihat ya. Kita mau ngerakit ini guys. Kita mau ini dulu nih Ali. Yang Tyrannosaurus Rex. Kita buka ya. Ini disegel guys. Disegel aman banget guys. Jadi nggak akan jatuh ya. Wow guys. Wow. Jadi ini dari kertas. Iya. Ini tapi nggak ngobek ya. Wah ini buat kayak ini nih guys. Jadi dinosaurus taruh sini. Hebat banget guys. Dinosaurus taruh sini itu. Keren banget ini loh. Ini benar-benar unik banget untuk sini ya. Jadi kita rakit dulu, tapi kita taruh sini dinosaurusnya ya. Jadi ini ada warna-warnanya. Nih, ini sini ada warna-warnanya. Jadi kita tinggal nyambung-nyambungin aja warna merah-merah gitu ya guys. Iya. Nah ini kan kebetulan ini merah sini nih guys. Jadi mempermudah. Tuh. Kan, di sini ada warna hijau, kita tambahin sini. Terus ini warna. Ini warna apa lagi? Oranye. Warna oranye. Jadi kita gampang guys. Ada warna-warnanya. Seru banget guys, kreatif banget. Cuma ini dari kertas, harusnya mungkin dari fiber lebih bagus lagi ya. Tapi ini nggak bakal robek tuh, Mbak. Nggak bakal robek kalau nggak dirobekin kan ini. Iya, maksudnya nggak bakal robek. Iya. Kalau dari fiber lebih bagus lagi ya itu, aku udah Lego gitu ya. Jadi nih, jadi ya, nah ini buat ininya kayak rumah-rumahannya. Nah ditaruh di sini tuh. Kayak buat lihat foto. Keren ya guys, nih ini buat dipajang tuh, bagus ya. Kayak 3 dimensi gitu. Kalau di meter 3 dimensi kayak gini ya, tuh ya keren ya. Di sini kalau 3 dimensi. Ya, keren banget ya. Kita lanjut yang kedua ya guys ya. Kita suka kebun tanah. I love you. Kedua guys, ini masih di segel ya. Ini kita lihat ini namanya Pteranodon. Kita buka ya. Kita buka. Wow. Ini pemandangannya. Gambarnya pemandangannya nih. Keren banget guys. Ini, beda, kayak alam gitu beda, ya? Iya, kayak ada matahari gitu-gitu deh. Kayak alam. Keren. Bagus banget. Kayak ada pemandangannya gitu ya guys. Ini kita singkirin dulu sini. Nah ini sekarang. Singkirin. Ya. Sekarang kita rakit ini. Jadi ini ada buku petunjuknya juga. Iya. Ada buku petunjuknya juga. Terus ini stiker. Dapat stikernya juga. Ini stikernya buat ini ya. Iya. Terus start ini nih. Seperti biasa sama ya kayak yang pertama ya, ini ada warna-warnanya, kita pasang di sini.
sesuai dengan warnanya ya guys. Iya kalau sesuai dengan yang sejelek. Iya. Ini ada warna-warnanya, warna hijau, ungu, merah. Ini sebenarnya udah dipermudah guys, masangnya udah dipermudah, tapi cuman kurang pas posisinya, jadi makanya suka kurang masuk. Tuh, jadi rada-rada ditekan gitu ini. Ini ada yang dimasukin. Nah, jadi ini kan ada bolongan ini harus dimasukin gitu. Jadi guys. Iya. Kalau yang burung ini rada-rada nah udah. Tuh, wih kan keren banget. Ayo, Pak. Ini bener bagus banget. Ini buat pajangan di lemari bagus banget. Iya. Ini ada ini. Ayo, Pak. Nah, ini sekarang kita pajang di sini ya. Ini seru banget. Ini sebenarnya ada 8 karakter atau 10 karakter gitu. Iya. Ini cuma dapat yang 2. Tadi ini ada 8.